Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Hari ini kami berkesempatan untuk melihat peranti Realme secara dekat, iaitu Realme XT. Telah lama kami menunggu ianya masuk ke pasaran Malaysia. Walau bagaimanapun, ianya belum lagi rasmi masuk ke sini. Nantikannya di Amans.my. Jenama ini mula menarik perhatian ramai dengan sokongan prosesor yang terkini seperti daripada Qualcomm, harga yang berpatutan, seterusnya bergaya untuk dipakai. Maksud kami bergaya di sini adalah cara ia memantulkan cahaya ke arah mata anda, cukup menarik perhatian dengan aliran lampu yang menari-nari seperti ombak yang membelah pantai, pemilihan warna pearl blue yang tepat, meletakkan fokus juga bukan hanya prestasi. Bercakap tentang keseluruhan peranti, di bahagian kanan terletaknya butang kuasa dengan aksen warna keemasan, kiri terletaknya butang arah suara dan bahagian bawah pembesar suara, port USB-C dan 3.5mm bicu audio. Oleh kerana peranti berskrin besar lebih sinonim dengan peranti kelas pertengahan, maka tidak kurang juga pada Realme XT ini, di mana ia memuatkan skrin sebesar 6.4 inci ataupun sebagai perbandingan, Samsung Galaxy Note 10 hanya memuatkan skrin sebesar 6.3 inci sahaja. Namun oleh kerana ianya adalah gelaran Note, ianya terasa seakan lebih besar jika tidak membandingkannya secara sebelah menyebelah. Jenis skrin yang hebat iaitu Super AMOLED dapat memberi kontras ratio yang cukup tinggi untuk melakukan apa sahaja media yang anda suka, namun harus diingatkan ianya mempunyai resolusi setinggi Full HD Plus. Walaupun memuatkan skrin yang besar, di bahagian atas skrin juga masih meletakkan takuk sejenis dewdrop. Tetapi kami yakin pada masa ini anda mungkin sudah terbiasa dengan penawaran yang sama pada mana-mana peranti kelas pertengahan seakannya. Dari segi spesifikasi peranti, ia dijana oleh chip pemprosesan Snapdragon 712, sebuah chip pemprosesan kelas pertengah yang mampu memainkan permuah dengan baik pada pengalaman kami bersama peranti yang dijana oleh chip ini. RAM yang dibekalkan juga cukup tinggi sebanyak 8GB dan sejenis storan dalaman 128GB dengan penambahan memori kad slot terbina secara penuh. Tambahan lagi, dengan spesifikasi sepertinya, ia menjalankan sistem operasi ColorOS 6 yang berasaskan Android 9 Pie. Sebelum ini kami pernah tekankan bahawa bloatware pada sistem operasi sedikit banyak dan langsung tidak gunakan. Perkara positif yang kami boleh bagi cuma kepantasan peranti agak lancar untuk membuka mana-mana aplikasi yang telah terbina dan gunakan secara kerap. Apapun, nantikan ulasan daripada kami akan datang. Antara yang baru juga pada jenama Realme ini adalah kebolehan kamera menangkap memori dalam pelbagai situasi seperti jarak yang dekat, jauh dan sebagainya. Sensor yang terbina di sini adalah sebesar 64MP. GW1 sensor cukup terkenal dalam masa setahun lagi yang kami pasti dengan tren ke arah megapiksel setinggi ini. Selain itu, 8MP untuk ultra wide, 2MP untuk tujuan makro dan 2MP lagi adalah bertujuan mengukur kedalaman gambar. Kamera moden yang berada pada peranti kini juga boleh melakukan pelbagai efek yang menarik dan mengagumkan seperti nightscape untuk penggambaran malam, panorama, landscape yang lebih luas, malah slow-mo sehingga mencapai 960fps. Paling memainkan peranan masa kini juga adalah ketahanan bateri pada sesebuah peranti pintar tersebut, dan lega untuk kami memberitahu kepada anda bahawa ia menawarkan bateri sebesar 4000mAh dengan sokongan pengecasan pantas VOOC 3.0 20W bersama di dalam kotak, memudahkan anda untuk mengecas dengan laju ketika memerlukannya. Realme XT bakal hadir ke pasaran Malaysia tidak lama lagi dengan spesifikasi yang berada di tangan kami ini. Namun apa yang anda mungkin tertanya-tanya, adakah Realme XT patut anda beli dengan kehadiran saingan hebat daripada Xiaomi, Oppo, Samsung dan sebagainya? Untuk itu, nantikan video ulasan daripada kami akan datang. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.